Oke guys, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengganti aki sepeda motor. Akinya ini kan sudah sewak, sudah nggak bisa, nggak kuat untuk menyalakan starternya. Kita coba dulu ya. Oke. Di sini kita udah punya aki baru. Baru ini baru beli sama bem buat buka ini. Nah, ini saya catat harganya 175.000. Baru. Ini tadi udah di tuang ke situ. Lagi lamanya udah nggak kuat lagi. Buat lakson sih bisa, tapi kalau buat nyalain starternya udah nggak kuat. Jadi langsung saja kita ganti. Guys, kita lepas ini aki lamanya dan ini aki yang baru. Kalau kita beli aki baru pasti dapat mur dan jahitnya ini baru, tapi kita pakai yang lama aja, sayang kalau dibuang. Pasang sini, satunya ke sini, ke sini. Di bagian minusnya kita pasang. Kita pakai yang lama guys, sayang kalau dibuang ini. Oke, sip. Kita coba sekarang, kita coba nyalain setelah kita ganti pakai aki yang baru guys. Kita coba klaksonnya dulu. Mantap, kencang. Salah. Mantap. Langsung nyala guys. Sekarang kita pasang dulu covernya guys. Oke guys, ini setelah selesai kita pasangnya cepet, nggak butuh waktu lama guys.
Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan tutorial dari kita.